Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Rumah Tanggaku TV. Siapa sangka kisah kali ini mengenai seorang lelaki yang di sebalik kehidupannya kelihatan sempurna sebagai pegawai kanan kerajaan, tetapi sedang menyimpan emosi yang dalam di hatinya. Setelah 8 tahun berkahwin, dia berhadapan dengan realiti pahit, tekanan kewangan yang makin menjerut, istri yang semakin menjauh, dan hubungan intim yang seolah-olah hilang ditelan zaman. Saiz badan istrinya yang semakin gempal membuatkan perasaannya seperti sedikit kecewa. Berbagai ikhtiar dilakukan, namun pelbagai alasan yang diberikan oleh istrinya. Jom kita dengarkan kekecewaan seorang suami terhadap istrinya yang sedikit emosional. Oh ya, seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan tinggalkan pendapat Anda untuk membantu mereka membuat keputusan. Saya dan istri sebaya berusia pertengahan 30-an. Kami telah berkahwin selama 8 tahun dan telah dikurniakan sepasang anak, lelaki dan perempuan, masing-masing berusia 5 tahun dan 1 tahun. Alhamdulillah dikurniakan pekerjaan selesa. Kami berkhidmat sebagai pegawai kanan kerajaan di jabatan berlainan. Kami berkahwin atas dorongan kenalan keluarga. Bercinta pun selepas kahwin. Saya diperkenalkan dengan istri setelah saya sendiri pernah putus tunang. Bila dah berkahwin, rupa-rupanya istri pun sama, pernah putus tunang. Cerita dulu-dulu kami letak di belakang. Kami selesa dengan satu sama lain. Saya sendiri selesa dan merasa serasi dengan keluarga mertua. Keluarga mertua orang baik-baik dan dikenali masyarakat setempat dengan akhlak yang baik, dermawan, orang berada, namun aktif dengan aktiviti sosial ai bantuan kemasyarakatan. Sebelum berkahwin lagi, fizika ai istri agak besar, namun saya letak tepi kerana tertarik dengan akhlak dan agamanya. Lebih-lebih lagi latar belakang keluarganya yang baik. Di rumah, sebolehnya segala perbelanjaan saya lengkapkan sendiri tanpa melibatkan wang istri. Baik kelengkapan rumah dan dapur, lampin susu anak-anak dan kos pembantu rumah. Kereta termasuk kereta istri pun saya tanggung semua kos penyelenggaraan, minyak dan lain-lain. Saya berpuas hati dapat memberi secukupnya untuk keluarga. Overall, perkahwinan kami bahagia. Namun sejak kebelakangan ini, saya banyak makan hati dan pendam perasaan. Pertama, soal kewangan. Beberapa tahun lepas, kami baru berpindah ke ibu kota kerana urusan kerja. Anak-anak kian membesar. Segala perbelanjaan meningkat. Walaupun gaji sentiasa cukup-cukup, tapi dengan perbelanjaan bertambah, saya tak dapat menyimpan langsung. Wang gaji semata-mata untuk keluarga, tempat tinggal, takaful keluarga, kereta dan orang tua, dan lain-lain. Walaupun mampu, kami tak berkereta mewah atau sakan travel macam rakan-rakan sekerja lain. Saya agak kecewa kerana istri tak pernah offer meringankan beban kewangan. Latar belakang kami sedikit berbeza. Saya dari keluarga sederhana, dia dari keluarga berada. Ibu bapanya tak dihulurkan wang oleh anak-anak kerana memang dah jauh di tangga T20. Sebaliknya dengan saya. Jarang-jarang sekali ketika keluar bersama, saya minta istri tolong bayarkan bil. Tapi itulah, kalau tak diminta memang takkan keluar wangnya. Ya, istri tak ada komitmen lain selain rumah yang kami bayar bersama. Itu pun kadang-kadang tak hulur. Sebagai suami, takkan saya nak tuntut pula. Selain pakaian anak-anak, banyak dia yang belikan. Yalah, seronok shopping baju cantik-cantik untuk anak-anak. Gaji kami lebih kurang setara walaupun istri lebih sikit. Jarang-jarang saya terfikir, istri tak pernah buat kira-kira ke suaminya belanja berapa banyak setiap bulan? Jangan cakap pasal buat kerja tambahan, sebab saya sedang bekerja sambil sambung belajar. Bab wang, akhirnya saya kecil hati. Kedua, soal fizikal tubuh badan dan kesihatan. Bukan mendabik dada, zaman muda dulu seringkali perempuan yang approach saya. Seperti yang saya katakan, istri pula fizika A-nya agak besar. Saya tutup mata dan terima dia seadanya kerana diri dan akhlaknya. Setelah berkahwin dan beranak pinak, badan istri semakin besar. Saya pujuk hati, kata dia besar pun, sebab mengandung dan melahirkan anak saya juga. Demi menjaga hati, tak pernah saya sebut di depannya perkataan besar, gemuk, obes. Malah, saya hadiahkan beberapa pasang korset,
fitness smartwatch harga beribu dan high-end jogging shoes yang confirm tak sakit tumit kalau berlari. Semua ni dengan harapan isteri faham. Namun, bila nak ajak beriadah langsung tak berminat. Dah malas bersenam, minta pakai korset pun katanya tak selesa dan banyak alasan. Bab kesihatan, dia dah pun kencing manis sejak mengandung. Pokoknya dia memang tak minat apa-apa aktiviti fizikal baik outdoor mahupun indoor gym. Nak nasihat lebih-lebih? Dah nasihat dah pun. Malah dia pun orang educated dan serba tahu. Saya? Terpaksa keluar jogging seorang diri. Dia tak nak keluar sebab nak jaga anak-anak di rumah. Pembantu rumah pun saya dah sediakan. Dia lebih seronok duduk di rumah memasak dan bermain dengan anak-anak. Akhirnya saya makan hati tengok badan isteri semakin membesar. Ketiga, layanan di tempat tidur. Tak boleh cerita panjang-panjang, tapi makin kerap dia menolak ajakan saya ke belakangan ni. Sebelum berkahwin, saya pernah baca hadis isteri dilaknat jika tolak ajakan suami. Saya rasa tak adil. Benda simple, kenapa isteri yang kena tak boleh kena bertolak ansur? Namun bila dah berkeluarga, baru saya sendiri rasa betapa sakitnya emosi dan perasaan lelaki setelah ajakan tak dilunaskan berkali-kali. Isteri penat, letih. Kerja-kerja rumah pun saya banyak membantu selain ada pembantu rumah. Kalau hari biasa kita faham, tapi kalau hujung minggu pun bil tertunggak, lama-lama sakit jiwa. Nak salahkan saya pun, dah habis kebersihan dan kekemasan diri saya jaga. Di sebalik kekurangan isteri saya, saya tetap sayang dan terima dia seadanya. Saya pujuk hati saya, masih banyak kebaikannya berbanding kekurangannya. Namun bila suami dah pendam perasaan lama-lama, boleh tawar hati dan bengong juga jadinya. Entahlah. Saya simpati atas nasib yang ditimpa penulis ini. Namun, kita juga tidak tahu apa yang menimpa sang isteri. Mengenai hubungan suami isteri, ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang suami mengajak isterinya ke katil dengan tujuan untuk bersama, lalu isteri itu menolaknya, maka suami tersebut tidur dalam keadaan marah dengan isterinya. Dengan itu, para malaikat akan melaknatnya, isteri, sehinggalah dia bangun daripada tidurnya pada waktu pagi. Riwayat Al-Bukhari. Apapun dalam perkahwinan, toleransi dan komunikasi haruslah seiring demi menjamin kebahagiaan rumah tangga. Apa pendapat anda semua yang menonton pula?